Kali ini saya sedang berada di jalan menuju Curug, dan ini adalah curug yang sangat keren banget. Dari arah Gembiang Kendengsari masuk ke utara menuju desa Gunung Wuluh, kemudian nanti ada jalan menuju ke hutan, ke alas-alas pengalasan. Kita lihat seperti apa curugnya, dan curug ini sedang dalam proses pembangunan. Itu dia curugnya, lagi dibersihkan. Ini kita dia banyak resek-resek gitu ya, banyak tanaman-tanaman, dan tanaman itu sedang dibersihkan. Gila, keren. Airnya juga sangat jernih. Ini musim kemarau, tapi airnya tetap mengalir deras. Jernih kan? Ini adalah air, mata air langsung dari pegunungan. Lihat, keren banget ya ini ya, bisa rapi gitu. Bisa tersusun rapi seperti itu ya. Gila.
Jadi ini adalah pertemuan dua sungai ya, dua sungai dan dua-duanya juga curug. Ada dua curug, dua dari dua sungai menjadi satu ya. Dua, maksudnya dua anak sungai bertemu menjadi satu dan curugnya terpisah. Jadi ada dua curug di sini. Ini sama itu. Tadi saya sudah lihat-lihat curugnya, tempatnya itu bagus, tidak mengecewakan, tidak suloyo, pokoknya benar-benar apa ya, sesuai yang ada di gambar-gambar itu. Tempatnya benar-benar indah, pokoknya benar-benar unik lah, unik. Dan ini sedang dibangun dan insya Allah mungkin bakal menjadi destinasi wisata baru di Kabupaten Temanggung yang cukup diperhitungkan. Apalagi lokasinya ini berada di antara hutan-hutan pinus. Seger banget, udaranya sangat sejuk dan airnya juga jernih. Sini rindang banget, banyak pohon pinus, banyak apa ya, pohon pakis, pakis yang besar itu. Untuk tempat bernaung sangat enak dan sedang mungkin akan dipercantik lagi ya. Tetapi untuk saya detik ini saya di sini ini belum dibuka, belum diresmikan sebagai tempat wisata dan sedang di dalam tahap pembangunan itu. Baik, sekian vlog kali ini. Silakan like, comment dan subscribe channel 3D Rhino dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan bye-bye.